lebih senior, Ayu bikin J-Hope BTS sungkan gara-gara tanya soal ini. Ayu mungkin jauh lebih senior dari BTS dalam urusan tahun debut. Namun dia baru-baru ini meminta wejangan pada J-Hope, membuat idol tersebut merasa sungkan. J-Hope menjadi bintang tamu di acara Bincang-Bincang YouTube Ayu, Palet Ayu yang dirilis pada Kamis 28 Juli 2022. Pemilik nama Jung Ho Suk ini membahas banyak hal menarik tentang album solo barunya dan banyak lagi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ayu akan mengadakan konser di Stadion Utama Olimpiade Kompleks Olahraga Jamsil, juga dikenal sebagai Stadion Olimpiade Seoul yang memiliki kapasitas tempat duduk 69.950. Ayu akan menjadi artis wanita Korea pertama dalam sejarah yang tampil di Stadion Olimpiade Jamsil. Untuk persiapan, pemilik nama Lee Ji-an itu pun meminta wejangan dari J-Hope yang sudah pernah tampil di sana bersama BTS. Kamu tampil di Stadion Utama, itu adalah pengalaman yang luar biasa sebagai seorang penyanyi. Susah sekali tampil di sana meskipun hanya sekali. Apakah ada rahasia untuk tampil di Stadion Olimpiade Seoul? Tanya Ayu. Dimintai saran oleh penyanyi yang jauh lebih senior, J-Hope tentu saja merasa sungkan. Sebagai informasi, Ayu debut 5 tahun sebelum BTS. Karena panggungnya sangat besar, kata J-Hope. Apakah aku harus memberikan wejangan seperti ini? Kamu kan seniorku, sambungnya sambil tertawa. Ayu menjelaskan meski jam terbangnya tinggi, dia belum pernah tampil solo di venue sebesar Stadion Olimpiade Seoul. Panggungnya besar sekali, jadi para penggemar tersebar di banyak bagian, jadi aku mati-matian ingin menyentuh mereka, khususnya lebih sulit dari biasanya. Pergi ke situ sekali saja, terus ke sana, ke arah ini, ke arah sana. Jelas J-Hope. Dari segi audio, panggungnya benar-benar besar, jadi ada semacam gema, ada semacam detail yang kuperhatikan. Lanjut idol yang baru saja merilis album solo Jack in the Box tersebut. Ayu mendengarkan semuanya dengan seksama. Aku menulis semuanya di sini. Celetuknya membuat J-Hope kembali merasa sungkan. Aku belum pernah tampil di panggung tersebut, jadi aku pasti memperhatikannya, kata Ayu. Sementara itu, konser Ayu di Stadion Olimpiade Seoul bertajuk The Golden Hour akan dilangsungkan selama 2 hari, yakni 17 dan 18 September mendatang.